Jo? Iya, Pak. Hah? Muka kamu udah cemong-cemong sama terigu apa-apa, tapi kok meja masih kosong? Ini, Pak, lagi nyiapin pesanan kuenya banyak banget. Lah, bukan berarti terus gak ada persiapan buat buka puasa dong. Ada kok, nanti Mas Samsuri lagi pergi beli takjil. Ini gak ada setengah jam lagi buka puasa loh. Udah pergi dari tadi kok, Pak. Mungkin bentar lagi pulang kali. Kok khawatir loh ini. Seadanya aja lah. Mana caranya? Bentar lagi buka puasa. Masak apa, Jo? Ista, sayang. Hei, kosong. Mas Samsuri lagi beli takjil, Mbak. Ya. Delivery order aja. Kamu boleh pesan apa aja. Nih, pakai telepon Papi, Jan. Yaudah deh. Apa aja cepetan? Keburu nggak ya? Keburu, keburu. Ada tuh beberapa delivery order khusus buat menjelang buka puasa. Nah. Halo? Iya, kita mau delivery, Mbak. Iya. Alhamdulillah kenyang banget ya, Bi. Sukses delivery-nya. Kamu pintar pilih cateringnya, Tri. Restoran iyalah. Mana sih ini? Rendangnya enak banget. Aduh. Ajilnya. Apain kamu? Ajil. Udah kenyang. Udah makan. Maaf. Tadi banyak kendala, Pak, di perjalanan. Kendala, kendala. Kamu mah alasan aja. Nggak mau dimakan aja takjilnya. Taruh aja situ. Udah dingin juga kali, udah nggak enak. Kurang 10.000 tadi, Pak. Bayar sendiri. Apa? Anak saya jadi, apa istilahnya tuh? Apa namanya? Bete, bete tuh. Ya, kan bukan salah saya juga, Pak. Apa sih, ada apa sih alasan lulu nih kejadiannya? Tadi kan saya naik angkot, Pak. Nyari terus? Ini gorengan nih, takjil nih. Naik angkot. Terus? Macet banget, Pak. Terus? Macet banget, ya tiduran. Tidur sebentar lah, meremin mata. Tau-tau kok orang-orang teriak, abis, abis, ah. Abis. Abis apa? Abis, abis tabrakan gitu? Abis tabrakan, abis terguling, abis... Ada apa kecelakaan? Bukan, maksudnya penumpangnya suruh keluar abis gitu, udah sampai terminal. Bentar, saya balik lagi akhirnya. Ketiduran? Ketiduran saya, Pak. Males banget sih kamu. Tapi bukan itu inti ceritanya, Pak. Nah, apa inti ceritanya? Saya balik lagi. Mau sampai di tempat takjil ini, ada tukang minta-minta. Kasian, Pak. Pak, minta, minta. Kayak gitu sih. Tampang gitu, pengemis itu nggak bisa dikasihani begitu sih. Nah, iya begitu tadi, Pak. Emang ya enggak gitu. Pengemis dikasihan itu enggak gitu, genyeng mi mi mi. Kamu gimana? Gini gini saya tunjukin sama kamu. Nih. Kamu duduk nih, kamu duduk. Kamu lihat ini. Pengemis yang dikasihani itu masih gini nih. Minta, Pak. Minta-minta kerja dong. Minta-minta kapan negara ini mau baik gitu loh. Orang-orang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kerja untuk menghasilkan sesuatu. Heh. Jo? Iya, Pak. Mana makan sahurnya ini? Ini aku siapin kue kering. Kok kue kering? Enggak, gak suka masak. Bisa kenyang apa kita makan sahur kok kue kering? Boya, kamu tuh kok kerja yang benar. Mbok ya, hanya karena bisnis begini terus kerja utamanya jadi berantakan. Lah kita sekarang jadi makan apa? Makan ini, Pak. Nanti kalau orang semua sekurus kamu gimana? Aku tuh kalau kurus gak kelihatan lebih bawah. Baguslah, Pak. Jadi kan gak usah nge-gym lagi. Aku gak bisa makan ini. Bisa, ini bisa dimakan kok, Pak. Udah mateng. Ya gak bisa dong. Bisa. Enggak. Buat sahur tuh gak boleh makan begini. Buat sahur tuh mesti makanan biasa. Nasi, sayur, lauk, pokok yang biasa kamu masak. Oh iya, Pak. Terbengkalai. Kan? Urusin kue terus. Tuh. Akhirnya nggak sahur. Oh, kamu dari mana? Dari pos satpam depan, Pak. Hah? Ada pembagian nasi bok. Nasi bok? Iya, buat sahur. Dalam rangka apa bagi-bagi nasi bok? Kan suka ada, Pak. Seminggu sekali ada yang dari mana gitu loh. Taruh. Ini nasi bok dikasih gitu aja? Iya. Wah, emang. Iya, Pak. Ayan kan? Wah, ayam semur. Tapi saya sih curiga nih kalau ada yang ngasih gratis gini nih. Kenapa, Pak? Ini jangan-jangan ya, nasi yang diguna-guna gitu. Nah,
Ya, gunanya ya nasi untuk mengenyangkan, Pak. Sirup. 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 Oh, saya jadi curiga juga. Ambil garpu, ambil garpu. Nih. Kita tes ya. Tes. Tesnya gimana, Pak? Ya dimakan lah. Saya yang makan, Pak? Iya. Bapak tadi diguna-guna. Lah gini, kalau saya yang makan, ya. Kalau saya diguna-guna, terus saya kejet-kejet, iya. Sampai akhir bulan, oh diar, siapa yang bayar gaji? Gak ada ya. Nah, kalau kamu? Kalau saya? Guna-guna, kejet-kejet, kejet-kejet, sampai akhir bulan. Bapak gaji siapa? Gak ada, hemat. Begitu ya, Pak ya? Iya. Nggak usah makan kalau gitu, Pak. Nggak apa-apa. Bapak ambil batu bata, keprok langsung di kepala sini, Pak. Ini kan nggak berasa, ayo. 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 Sebelumnya kamu ini dulu, nyebut dulu istighfar. Siapa tau langsung nyot, dut, gitu. Ya, langsung aja. Relain ya? Ya. Kamu kena guna-guna ya? Pedas!